Ya, di video kali ini gue akan ini nih membuat pecingan parlet. Nah, ini mixer Tiger Touch, ini sama aja sama mixer Tiger Touch apa aja yang ekstensinya D4 ya. Ini melakukan parlet dulu aja yang gampang, jangan dulu ke bim-bim lah. Yang gampang dulu aja buat pecingan buat parlet. Masih menunggu itunya colokan mas set karena A bina A mau mencet orang mencet sorangan ya ya ganti atau butut pada kamu wah semua masih loading, masih menunggu Titan. Nah, ini ada pilot to show, jadi pencet new show aja. Oke, step pertama kita tekan ini tool ya, tool, terus ke additional program. Terus ke personalis builder kan sini udah ada, terus sini di kita gua diperbesar. Nah sini manufakturnya gua namain sesuai nama channel gua aja ya, namanya Ari Peot. Oke, nama ininya namanya gua kasih par LED 18 kali 10, terus di display name nanti di display name nya ini gua namain palet. Oke, salah par LED, terus ke history, jadi sini create, terus ke atribut, di sini channelnya kelihatan, channel satu itu dimmer ya. Terus channel keduanya ini RGBW, warna dasarnya RGBW red green ya, hapusnya di CTRL. Oke, sip. Ntar apa itu speed edit di delete red terus green atribut lagi green udah ada green, terus blue terus satu lagi white karena warna dasarnya RGBW white, terus shutter terus channel 7 nya ini function itu ada auto sound dari ke generic, yang 8 nya speed, kasih speed di sini speed. Nah udah, terus dimmernya kasih 8 bit dimmer karena ini langsung nyala ya, 8 bit dimmer
yang RGBW-nya udah ada. Nah, dia mic, terus shutter. Shutternya gue kasih di rank aja, di generic ya. Generic. Terus autonya juga gue kasih generic juga, jadi biar gampang. Soalnya ini jarang digunakan juga sih. Speed kasih generic juga. Setelah itu udah lihat semua. Si ke mode. Modenya mode standar. Kita rubah di sininya menjadi modenya palet. Par LED udah. Terus kita channelnya isi di sini, yang satu itu dimmer, 2 red, 3 green, 4 blue, 5 white, yang keenamnya shutter, ini auto, terus yang ke-8-nya speed. Di sini gua kasih paletnya color well. Makronya nggak ada, yang ada lampu on off-nya. Sudah cek dmx value, ini persentase udah, channelnya udah kelihatan sama 8 channel ya, yang sama ini. Ini satu dimmer, 2 red, 3 green, 4 blue, 5 white, 6 shutter, terus 7-nya auto, nah speed, well mappingnya di sini udah, nggak ada yang trouble. Value generic, speednya ini 100%. Power on, ke 0, enter. Nah udah, speednya di nolin, terus ininya juga autonya di nol, enter. Udah, jadi di pas loket itu cuma nyala RGB. Sebenarnya sih ini bisa langsung dinyalain sampai 255 ya. Coba 255, enter. Udah, ini di power on nya power on, ini di nolin juga, nol, enter. Terus ini di nolin juga, enter. Ya, di sini udah nol, dan 0, sini juga 0. Kita ke loket value-nya 0, 255, power on. Berarti ini weight-nya gua iniin aja ya, sampai 255. Udah, persen high glide loket, dah. Sini udah, coba kita ke file. File kita save to picture library ya. Dah, di sini udah ada simpan save to picture library. Coba save to picture library. Nah, klik di sini. Yes. Dah, kita close aja. Nah, di sini tadi reboot ulang ya, dibuat ulang Tiger Toys-nya, di reboot. Tadi restart software, yes, ini software yang restart.
9. Luar kulit itu. Sini mixernya udah nge-restart, restart lagi, terus gua di sini ini ke atas profil. Nah di sini gua tekan patch, tadi patch tekan patch ya, patch di sini tekan patch view, terus ke personalis. Nah di sini tadi itu gua namain manufakturnya Aripeot ya. Nah di sini udah ada manufakturnya Aripeot, kita klik. Nah di sini udah parlet, ini damage-nya 8, kita klik. Terus quantity-nya 1, coba 1, address-nya 1, kita patch is option, workplace enable, exit, terus ke patch. Nah ini udah di patch, ke clear exit. Dari sini tutup, ini tutup. Coba sekarang gua coba ini tekan paletnya 1, terus di loket bright, di sini nyala ya. Oh udah, ini coba ke ut, ini colornya. Nah ini red green, nah ini red, coba nyalain. Nah red, putih. Nah ini red, oh nyala rednya, terus green, red. Nah ini shutternya tadi nih, gue kasih generic ini ya, biar persentase jadi enggak ini, soalnya jarang dipakai juga, sebaliknya main dimmer sama aja ya. Oke cukup sekian dan segitu, terima kasih ya, jangan lupa like dan subscribe. Udah berhasil.